Udah kelar MT-nya, udah dari tadi udah kelar, guys. Kenapa Crossing Gaming dikecam, Bang? Enggak dikecam sih. Cuman orang pada risi aja gitu. Enggak masuk, Bang, keduluan. Ya udahlah, enggak apa-apa. Enjoy. Udah masuk ke rekordan juga nih, ntar gue potong, ntar gue kontenin. Gue izin konten ya, Zayat ya. GG bro. Bisa lu ngumpan gitu. Baru Rudiger atau Bastoni? Rudiger. Gue lebih suka Rudiger, guys. Iya keren, ini gue masih yang ini lu, Puyola loh. Wih, 4-3-1 doang, 4-4-2-2. Lawan gua, Bang, pasti enggak bisa. Maksudnya, serius mainnya, Bang? Ya udah, thank you, Bang. Iya, sama-sama. Makasih yang udah follow-follow ya. Sering-sering, Bang, nanti jadi nambah rame. Yang penting humble aja sama viewers. Sering-sering, Bang. Iya, ori, bro. Gua sebenarnya humble, cuma kadang-kadang bocil tuh pengennya selalu kalau live stream orangnya harus jago gitu. Kenapa ya? Padahal naik turun mah wajar, coy. Oi Bang Edun, oi. Jam 3 gue pengen nge-gym sih sebenarnya. Ntar nih paling. Jangan lupa di like, guys, yang di YouTube, woi. Anjay, namanya pantat babi, bro. Lawan pantat babi. Hadir Bang Edun, makasih sudah nonton, guys. Cus. Cus. Awas. Aturan jangan De Bruyne yang gue masukin. Cus, Kunde. Ya Allah. Ntar dulu ya. Kita mau mereview yang namanya Bocil atau Lato. Oke. Alabai kuat banget. Cus. Masuk. Mbappe. Oke. David Villanya pancingan, guys. Jadi banyak nyari ruang, nyari narik apa namanya? Narik player dia. Yang gua lihat banyak narik player dia mainnya, guys. Kayaknya gua bakal pakai 4-2-2 lagi deh kalau gini caranya deh. Main pakai 4-3-1-2 enggak masuk, teman-teman. Boom. Udah bisa login enggak? Udah. Bang, lu bisa main Lato-Lato enggak, Bang? Bisa, cuman enggak yang lama. Malam live, Bang, yang Ya Bang, pengen mabar boleh. Malam ya. Enjoy ya, bro. Yang penting gua selesain dulu kerjaan-kerjaan gua nih, guys. Ini kayak review David Villa nih. Ntar gua masukin konten. Ntar racikannya gua bakal share ya. Tuh, pancingan dia jadi lebih ke belakang, teman-teman. Bagus pakai formasi 4-2-2 dia. 2 AMF. Oh, hati-hati. Oke, hati-hati. Nice. Masuk, Miners. Tuh, David Villa tuh. Dia lebih ke belakang daripada Mbappe, kan? Soalnya gaya mainnya pancingan, teman-teman. Cus. Oke. Cus. Nice. Gue izin monumental ya buat konten, guys. Love you, Bang. Love you too. Buat konten ya, guys. Ini selebrasinya ori. Racik Donnarumma kalau sisain 1 poin bakal boosting ke rating sebelah-sebelah juga. Iya, betul. Akhirnya dapat David Villa dari kemarin. Iya, dapat. Tapi enaknya formasi 4-2-2 dia, teman-teman. 4-2-2-2 AMF. Soalnya yang udah gue kasih tahu tadi, guys. Dia tuh agak mundur, teman-teman. Kalau dipakai formasi sendiri di depan jatuhnya false 9, susah juga kalian buat ngebus nyerangnya, guys. Gitu. 4-4-2, Bang, bukan 4-2-2. 4-2-2-2, teman-teman, nih. 4-2-2-2, guys, bener, guys.
Rekomen formasi banyak. Rekomen formasi mau pakai formasi apa? Jim enggak, gas. Siapa tuh jebe tuh? Si Dian ya? Jangan ngemeng doang lu Dian. Oke. Dus. Aduh, lolos. Selesai, babak pertama. Bang, selesai MT jam berapa? Ini udah bisa, guys. Formasi mana tuh cocok buat possession? Gak possession tuh sebenarnya salah satu gaya main yang susah, guys. Karena dia tuh ngedeketin bola, bukan ngejauhin bola, guys, kalau lagi nyerang. Makasih, Fatir. Yang AMF melebar itu kah? Iya. Makanya ntar gue mau ganti beberapa main. Kayaknya bagusan David. Mau formasi 4-4-2-2-2 AMF dah. Messi gratisan bagus gak? Bagus dia striker tapi ya taruhnya jangan di AMF kurang. Oke. Okay. Zayat jago banget tadi mainnya, cok. Ori. Lawan peringkat 15, guys. Itu baru asli, guys, jago. Yo. Gas. Mas. Wah, masuk dia. Oke, enggak apa-apa. Nesta bagus duet sama siapa, Bang? Nesta sama Fran. Bang Edun kapan naik FIFA? Nanti, guys, abis ini mau ke itu dulu, mau gym dulu. Aduh, kepati lagi. Keburu-buru banget topernya. Wup. Ya ampun. Finishingnya kacau banget. Bang Eden lebih bagus Dida atau Somer? Bagusan Dida, guys. Sekarang. Bang Tri Carlos, belum dapat Carlos, nantilah. Besok gacha lagi. Masuk Cancelo. Yuk. Ah, enggak dapat. Slow. Oke. Okay. Awas. Enak, guys, David Villa ternyata. Ori. Tinggal kaliannya aja nih. Oke. Okay. Pas. Nice, mendapat. Gas lagi. Ya, keburu diambil sama Arnold. Oke. Okay. Silang. Nice. Masuk. Tuh kan ke belakang kan dia lebih mundur, guys, bener kan? Beda sama Mbappe kan? Jadi emang buat pancingan back lawan aja itu biar kosong ruangnya. Itu gunanya si David Villa tuh. Gaya main lari pancingan, guys. Untung aja. Tebaldi atau Zettler yang enak? Zettler enak. Ngkuku. Tapi nggak apa-apa, David Villa mainin dah. Gak main FIFA, Bang, nanti FIFA kan katanya ada TOTT, gacha POTW, Bang. Udah gacha POTW, makanya nih ntar abis ini kita gacha.
Las nih gue las main. Ntar sih gue izin buat konten nih. Mantap. Bener kan enak David Villa pakai 4222 AMF teman-teman. Ori. Bagus dia. Tinggal racikan aja nanti gue share ya.